Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Kevin. Kali ini gue mau coba lihat gameplaynya Battle Mech Iron Saga. Ini Majin Kaiser fans. Kalau kalian tahu ini dari Majin Kaiser bentuk upgrade-nya ya. Ini kayak pernah kolaborasi ya mereka ya. Oke, sebelum ini kita lihat dulu ya. Gue pengen coba lihat gameplaynya, sistem gacanya kayak apa ya, grafiknya kayak gimana nih, grafiknya si GG ya. Ada pasti baterainya boros ya. Tapi belum tentu juga sih ya, karena dia gambarnya begini ya, landscape ya, apa yang vertikal gitu loh, kalau landscape yang panjang ya, yang penuh layar ya, ini dia layarnya ke atas. Oke, kita coba masuk dulu ya, game ini aman ya, jadi kalian bisa bind melalui Gmail, jadi kalian harus punya Gmail ya, kalau bisa jangan bind pakai Gmail utama ya, pakai Gmail alternatif aja ya, kalian bikin satu Gmail untuk khusus buat main game ya, in case kalau kalian jual atau apa, jadi kalian aman ya, nggak pakai Gmail utama. Kita coba lihat battle-nya dulu, kayak apa ya. Oke, kita pilih stack-nya dulu ya, normal ya. Nah, ini kalau yang hijau-hijau darahnya ini kita punya nih ya, tank-nya ya. Jadi kita gua punya 3 robot di sini. Nah, robotnya itu jalan sendiri ya, friends ya. Dia jalan sendiri. Jadi kalian cuma cukup klik-klik aja targetnya ya, tuh, kayak gitu tuh. Di bawah tuh. Jadi dia otomatis akan nyerang target yang kita klik ya. Kalau jalan kita nggak bisa tentukan nih sepertinya ya. Dia jalan sendiri, suka-suka mereka jalan gimana ya. Nah, tadi gue barusan ulti itu ya, jadi fotonya nih tuh fotonya sudah penuh ya, di bawah kalian lihat tuh. Nah, gue pencet ulti. Nah, menurutnya gue mau ulti lagi nih ya, yang ketiga. Yang kedua tadi buat nge-heal ya, jadi yang pertama buat nembak rudal, yang kedua nge-heal, yang ketiga. Nah, gue pencet heal, heal lagi. Yang ketiga tuh, dia nabrak-nabrak tuh yang di atas, kalian lihat ya. Dia gitu gampang ya, friends ya. Nah, lawan boss ya, bossnya ini kapal ya. Merah ya, wah ini susah nih friends, kita coba gebuk ya, karena gue juga gratisan ya, gue udah main beberapa hari ya, jadi kita coba gameplaynya aja, jadi kalian bisa lihat gameplaynya seperti apa, dan kalau menurut kalian bagus kalian boleh mainin ya. Ini cukup lumayan sih sebenarnya kalau buat mengisi waktu luang ya. Wah keren friends, grafiknya wah gila yang biru tuh melee ya, tuh udah mukul-mukul ya, otomatis gue nggak bisa ulti lagi nih, kayaknya satu kali bagus sekali ultinya ya, gue nggak bisa ulti lagi friends. Wah dia tempo ini otomatis sudah. Kita cukup lepas tangan bisa nih udah. Tank yang gede kita punya tuh yang di bawah tuh yang hijau. Emang dari storyline ya. Ya ini gue pakai storyline jadi dia udah ada tanknya gitu ya. Yang kalian setup tuh robot sama pilot ya. Jadi di sini sistemnya ada robot dan pilotnya ya. Dan equip seperti biasa yang kalian upgrade skill, kalian upgrade supaya bintang naik. Abis ini kita coba lihat sistem gacanya ya, friends ya. Oke, victory ya. Jadi kita cuma ngontrol 3, tapi nanti bisa ngontrol 4 ya atau 5 kali kayaknya ya. Bisa lebih dari 3 ya intinya ya. Oke, ini storyline. Kita balik ke Windows. Windows kita seperti ini ya. Tadi kan sudah dilihat ya di awal-awal ya. Banyak waifu loh friends di sini friends ya. Oke, tuh ada pilot, ada mecha. Oh, ini mechanya nih robotnya ya. Ada grade-nya tuh paling tinggi SSS ya. Kedua S, ketiga A, B dan seterusnya ya, jadi kalian bisa lihat sendiri ya, atau mungkin nanti ada yang S yang 4 kali gua rasa. Nah, ini pilot-pilotnya ya friends ya, gua baru punya dikit pilot-pilotnya ya. Dia ada pass, ada item, ada pet tuh juga belum tahu, pedia juga gua belum pernah cek ya. Jadi yang paling penting cuman tadi kita lihat gameplaynya, gambarnya, grafiknya, soundtracknya juga bagus ya, dailynya juga dia ramah ya, masih ngasih diamond ya. Jadi kita cukup klaim-klaimnya ya. Login berapa hari kalian dapat robot yang biru tadi tuh, yang seperti gue punya tuh yang SSS ya. Bagus atau enggaknya gue nggak tahu ya. Nah ini gacanya nih friends, kalian bisa lihat ya, high end mecha. Wah ini mid end mecha, mantap ya. Ini novice ya, awal-awal ya gue rasa ya. Ini mid pertengahan ya. Kita coba lihat dulu apa sih. Oh ada kapal ya, keren ya gambarnya. Dapat ya, itu daily free ya, gratisan ya. Nah, ini ada free juga nih, kita coba klaim dulu yuk free-nya ya. Apa ini mobil kuningnya? Rampas ya. Ini merah ya, robotnya keren nih. Wah, ini pilot ini gacha nih. Ini friend ya, jadi gratisan ya. Ini limited ya, kayaknya nih. Ini tuh ganteng ya. High-end mecha ya, friend ya. Gue punya 2100 diamond ya di pojok kanan atas, kalau bisa lihat 2100 bisa. Kita bisa pull sekali ya, lagi drop rate. Gue juga bingung nih ya, mau pilih yang mana ya. Semuanya GG ya, kecuali yang novice kali. Kayaknya novice gue lewatin ya. Ini nih, di sini kali ya. Waduh, wah bengkoda ya. Galau nih teman-teman ya. Kita lihat dulu rate-nya ya, 3%.
Triple S-nya 3%, SS juga 3%, sama ya, S-nya 4% ya. Berarti dapat S sama dapat SS sama ya rate-nya ya, 3% ya. Sama, yang ini juga bandernya sama ya, kita udah cek ya. Ini game lumayan loh friends, jadi kalau kalian mau mainin ya gue cukup rekomendasi ya, kalau kalian suka-suka robot ya. Kita coba full yang ini, oke, full pertama, apa ini ya, gue juga gak jelas, keren, fitting ya. Apa ini? Wah, ini nih tadi tuh barusan tuh ya. Barusan tuh SSSS tuh dapat gua akhirnya tuh satu tuh ya. Tapi seperti biasa ya kalau dapat ya ampas lah ya, enggak mungkin yang GG punya ya. Bukannya feature-nya juga ya. Tuh kan SSSS. Ini dia nih, ini nih. Dapat ya. Gampang ya. Gue juga nggak tahu ya baru ini hoki atau apa ya, tapi sekalipun dapat ya, tapi ampas itu robotnya gue tahu lah, kelihatan nggak GG gitu ya, kayak cuman pakai rudal-rudal roket-roket gitu ya. Mana sih robot ini, gede sih kelihatannya. Nah kalau di sini kalian bisa upgrade nih robot-robot ini, skillnya apanya lah ya, banyak ya, banyak macamnya ya, statusnya bisa di upgrade semuanya, pokoknya bisa di upgrade lah. Nah ini skillnya nih bisa di upgrade nih tuh. Bisa nih kita upgrade sekali. Oh, naik bintang friends. Jadi 2 bintang ya, ganteng. Kita nggak bisa upgrade lagi ya. Materialnya sudah habis, kurang. Jadi kalian mesti farm dulu materialnya atau ikutin storyline ya. Ini dia nih robotnya ya. Itu kan tadi Metaslug namanya. Nah, gue baru punya 3 ya, SSSS ya. Oke lah friends, terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa di komen, like, di subscribe. Jadi kalian sudah lihat betulnya seperti apa ya friends ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di konten berikutnya. See you next time, bye bye.